calon wakil gubernur Bengkulu Muslihan Diding Sutrisno meninggal dunia pada hari Minggu 6 Desember 2020 pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Yunus Bengkulu. Almarhum saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Hanura Provinsi Bengkulu dan merupakan calon wakil gubernur Bengkulu berpasangan dengan calon gubernur Bengkulu Helmi dengan nomor urut 1. Pria kelahiran Bengkulu 4 Agustus 1946 meninggalkan seorang istri dan satu orang anak. Almarhum juga merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir kolonel. Almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kota Bengkulu. Kader Hanura ini pernah dua kali menjabat sebagai bupati, yaitu Bupati Rejang Lebong dan Bupati Bengkulu Utara, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.